Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudahu ila yawmiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma fatiras samawati wal ardi anta waliyuna fid dunya wal akhirah. Tawaffana muslimina wa hibna bis salihin. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Ihsan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian hadis yang ke-19 yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu. Al-hadis at-tasi'asyar an Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya gulam inni uallimuka kalimatin ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahak idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih wa fi riwayati ghairi at-Tirmidzi ihfazillaha tajidhu amamak ta'arraf ila Allahi fir rakhai ya'rifka fis syiddah wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Dari Abu al-Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, pada suatu hari aku pernah berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa kalimat kepadamu. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu.
Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Jika engkau mau meminta, mintalah kepada Allah. Jika engkau mau meminta pertolongan, mintalah kepada Allah. Ketahuilah, apabila semua umat berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka pun berkumpul untuk menimpakan bahaya kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak dapat membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena-pena pencatat takdir telah diangkat dan lembaran-lembaran catatan takdir telah kering. Hadis riwayat Imam Tirmizi, dan ia berkata bahwa hadis ini adalah hadis hasan sahih. Dalam riwayat selain riwayat Tirmizi berbunyi, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Kenalilah Allah di saat senang, niscaya Allah mengenalmu di saat susah. Ketahuilah bahwa apa saja yang luput darimu, maka tidak akan pernah menimpamu, dan apa yang menimpamu tidak akan pernah luput darimu. Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan itu bersama kesulitan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah hadis yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu, dan saya sudah menjelaskan sedikit atau sebagian dari makna hadis ini yang kita baca dari penjelasan para ulama kita. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, sebagaimana telah kita sampaikan bahwa hadis ini mengandung beberapa prinsip penting, kaidah-kaidah penting yang wajib untuk kita ketahui dalam kehidupan kita, selanjutnya kita amalkan, kita ilmui dan kita amalkan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapatkannya di hadapanmu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, jagalah Allah. Apa yang dimaksud dengan menjaga Allah? Jikalau kita menjaga Allah, maka Allah akan menjagamu. Kalau kita menjaga Allah, maka pertolongan Allah akan Allah berikan kepada kita. Bapak dan Ibu, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulumi wal Hikam, beliau mengatakan makna menjaga Allah, perintah Nabi kepada kita untuk menjaga Allah, jagalah Allah, ihfazillaha. Apa maknanya? Beliau mengatakan yakni ihfaz hududahu wa huquqahu wa awamirahu wa nawahiyahu. Jagalah Allah adalah maknanya jagalah batasan-batasannya, hukum-hukumnya, hak-haknya, perintah-perintahnya,
dan larangan-larangannya. Ini yyang dimaksud dengan menjaga Allah. Menjaga Allah artinya menjaga batasan-batasannya, menjaga hukum-hukumnya, menjaga hak-haknya, hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sering saya sampaikan, yang pertama hak untuk diibadahi. Di menjaga Allah, kita menjaga ibadah kita kepada Allah, menyembahnya. Yang kedua, tidak menyekutukannya. Kemudian jagalah Allah juga bermakna jagalah perintahnya. Perintah-perintahnya kita jaga, kita laksanakan. Dan jagalah larangan-larangannya. Bagaimana cara menjaga itu semua? Imam Ibnu Rajab mengatakan huwa al-wuqufu 'inda awamirihi bil imtisal. Yaitu melaksanakan perintah-perintahnya. Menjaga batasan-batasan Allah, menjaga hukum-hukum Allah, menjaga hak-hak Allah adalah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Tidak melakukan pembangkangan terhadap perintahnya, tidak melanggar apa yang telah ditetapkannya. Jadi orang yang menjaga batasan-batasannya, menjaga hukum-hukumnya, menjaga hak-haknya, menjaga dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya, itulah yang kata Imam Ibnu Rajab, orang-orang yang al-hafizina li hududillah, orang-orang yang menjaga batasan-batasan Allah. Alladzina madahahumullahu fi kitabihi, yaitu orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitabnya. Dalam surat Qaf, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hadza ma tu'adun likulli awabin hafiz. Ini apa-apa yang telah dijanjikan buat kalian. Siapa kalian? Likulli awabin hafiz, orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah, orang-orang yang senantiasa menjaga, ya. Man khasyir rahmana bil ghaib wa jaa'a biqalbin munib, yaitu orang yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya, walaupun mereka tidak melihatnya, ya, dan datang dengan hati yang bersih. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah itulah arti menjaga. Jagalah Allah, menjaga perintahnya, menjaga hukum-hukumnya, menjaga syariatnya, menjaga hak-haknya dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita perhatikan beberapa ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang janji-janji Allah. Janji-janji Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji kepada hamba-hambanya yang menjaga hak-haknya, menjaga syariatnya, menjaga hukum-hukumnya, menjaga batasan-batasannya, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Allah dalam Al-Quran menjanjikan kepada mereka, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, in tansurullah, jika kalian menolong agama Allah, ya, membela agama Allah, melaksanakan hukum-hukumnya, menjalankan syariatnya, yansurkum, niscaya Allah akan menolongmu, wa yusabbit aqdamakum, dan akan meneguhkan kedudukanmu. Makna serupa juga Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam surat yang lain, surat Al-Hajj ayat 40,
alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbunallah walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din lahuddimat sawami'u wa bi'u wa salawatu wa masajidu yuzkaru fi ismillahi katsira wa la yansurannallahu man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Yaitu orang-orang yang telah diusir di kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata, Tuhan kami hanyalah Allah, dan sekiranya Allah tiada menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah, rumah-rumah ibadah orang-orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebutkan nama Allah. Lalu Allah katakan, walayan surannallahu man yansuruh. Sesungguhnya Allah pasti menolong. Menolong siapa? Orang-orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang-orang yang menolong agamanya, menegakkan syariatnya, ya, menjaga batasan-batasannya. Innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Kemudian di ayat lain surat Al-Hadid ayat 25, Allah berfirman, laqad arsalna rusulana bil bayinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquman nasu bil qist wa anzalna al hadida fihi ba'sun shadidun wa manafi'ul linnas wa liya'lamallahu man yansuruh wa liya'lamallahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca keadilan, supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, supaya mereka mempergunakan besi itu, dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya. Agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya, menegakkan syariatnya, menjaga batas-batasannya. Innallaha laqawiyyun aziz. Sungguhnya Allah maha kuat lagi maha perkasa. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, di dalam surat An-Nur ayat 55 Allah menyampaikan janji. Janji buat siapa? Janji bagi kita umat yang memperjuangkan agamanya, membela agamanya, menjaga hukum-hukumnya, menjaga syariatnya, menjaga hak-haknya. Allah janjikan, wa'adallahu alladzina amanu minkum wa'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kamastakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadalahum wa la yubaddilanahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal saleh. Apa janji Allah? Bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Allah berjanji kepada orang-orang beriman, kepada orang-orang yang mengerjakan amal saleh. Janjinya adalah
Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. La yastakhlifannahum fil ardi. Akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Kamastakhlafal ladzina min qablihim. Sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadalahum. Dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka. Wala yubaddilannahum mim ba'di khaufihim amna. Dan dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, ini janji yang Allah berikan kepada orang-orang yang menjaganya. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Bapak dan ibu, hadis ini kita fahami sebagaimana perintah yang Allah Subhanahu wa taala tujukan kepada kita secara individu, secara individual, artinya masing-masing kita. Ihfazillah yahfazka. Kalau kamu menjaga Allah, maka Allah akan menjagamu. Kita juga memahami hadis ini, kita umat Islam, secara komunal. Kita sebagai umat, bukan saja kita sebagai pribadi-pribadi, individu-individu, tapi sebagai satu umat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Jadi Rasulullah mengatakan, wahai umatku, kita sebagai umat, jika kalian menjaga Allah, maka Allah akan menjaga kalian. Jika kalian menjaga batasan-batasan Allah, hukum-hukum Allah, hak-hak Allah, syariat Allah, agama Allah, dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya, maka aku akan menjaga kalian. Aku akan melindungi kalian. Aku akan memberikan pertolongan kepada kalian. Aku akan menjaga kemuliaan yang telah aku berikan kepada kalian sebagai umat. Itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuai dengan yang dia firmankan dalam surat An-Nur ayat 55 ini, Allah berjanji kepada orang-orang beriman, kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Janji Allah, Allah akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Ya. Sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Kemudian Allah akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk kita. Dan yang ketiga adalah Allah akan menukarkan atau menukar keadaan umat ini, keadaan kita semua, sesudah mereka dalam keadaan ketakutan menjadi aman sentosa. Di akhir ayat Allah mengatakan, apa yang Allah katakan? Allah mengatakan syarat-syaratnya. Allah memberikan janji kepada orang-orang yang beriman, akan memberikan kekuasaan, akan mengeluarkan mereka dari kesulitan yang mereka hadapi, akan menukar rasa takut yang selama ini melanda kaum muslimin menjadi rasa aman sentosa, dengan syarat ya'budunani la yushriku nabi syai'a,
mereka beribadah, ya'budunani, mereka menyembahku, beribadah kepadaku. Kemudian la yusyriku nabi syai'a, dan tidak mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Inilah syarat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, ya, agar kita mendapatkan janji-janji Allah. Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun, dan barang siapa yang tetap kafir, tidak percaya sesudah janji itu, karena ada yang tidak percaya. Apa kata Allah? Wa man kafara ba'da dzalika, dan barang siapa yang tetap kafir, tidak percaya sesudah janji itu, fa ulaika humul fasiqun, mereka adalah orang-orang yang fasik. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, dalam surat Al-Isra Allah menegaskan kembali janjinya. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah yang benar al-haq. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Kebenaran telah datang. Yang benar telah datang dan kebatilan telah lenyap. Apabila kebenaran datang, pasti kebatilan akan lenyap. Lalu Allah tegaskan, innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya yang batil itu pasti akan lenyap. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, kebenaran datang, kebatilan pasti akan lenyap, akan sirna, akan hilang. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persoalannya adalah, apakah kebatilan itu lenyap begitu saja? Apakah kebatilan itu akan sirna begitu saja tanpa kita usahakan? Kebenaran telah datang, kebatilan pasti akan sirna. Lalu kita bertanya, ketika kebenaran datang, apakah kebatilan itu akan hilang begitu saja? Akan sirna begitu saja? Ya. Akan pergi atau menguap begitu saja? Tentu saja tidak. Kebenaran datang, kebatilan pasti akan hancur, akan sirna, akan lenyap dengan diusahakan. Harus ada usaha yang kita lakukan, Bapak dan Ibu, untuk melenyapkan kebatilan, menghancurkan kebatilan, ya, meluluhlantakkan kebatilan, agar kebenaran itu kuat tampak di hadapan kita. Nah, usaha itulah, Bapak dan Ibu, yang dikenal usaha untuk menghancurkan kebatilan, meluluhlantakkan kebatilan, menghancurkan kebatilan. Itulah yang dalam bahasa agama disebut dengan jihad fi sabilillah. Jadi kebenaran itu tidak akan datang begitu saja. Allah tidak akan berikan kemenangan kepada kita tanpa ada usaha. Harus ada usaha yang kita lakukan untuk meraih atau menyambut datangnya kebenaran yang telah Allah Ta'ala janjikan kepada kita. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, ketika Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum, hai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Jika kalian menolongnya, tansurullah, jika kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian. Apakah maknanya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala perlu pertolongan kita, perlu bantuan kepada kita, perlu pembelaan kita, sehingga kebenaran ini harus dapat kita wujudkan? Bapak dan Ibu, pada pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan,
Ketika Allah mengatakan intan surullah yansurkum, jika kalian menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kalian. Ini sama sekali makna tidak berarti bahwa Allah Subhanahu wa taala perlu pembelaan kita. Allah tidak perlu pembelaan kita untuk untuk mendatangkan kebenaran, agar kebenaran itu datang, agar kebenaran itu tampak di hadapan kita. Allah Subhanahu wa taala tidak perlu pembelaan kita. Mari kita lihat surat Al-Maidah ayat 54. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'ti man yasha wallahu wasi'un 'alim. Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad, ya, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin dan bersikap tegas terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalannya dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, ayat ini jelas, sangat tegas dan jelas menerangkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak perlu kepada jihad kita. Allah tidak memerlukan pembelaan dari kita, usaha kita. Man yartadda minkum an dinihi, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya. Apa maknanya? Mari kita baca. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, man yartadda minkum an dinihi, barang siapa yang murtad dari agamanya. Nah, ini kalau kita memahami murtad ini berarti orang yang keluar dari Islam, ya. Yang asalnya muslim kemudian keluar dari Islam namanya murtad.